Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk mencari video tertentu di web DuckDuckGo ya. Jadi di sini menggunakan Opera Mini, lalu di sini kita cari situs DuckDuckGo-nya. Nah ini. Lalu kita pilih paling atas. Nah ini. Jika sudah muncul di sini, yang pertama kita lakukan adalah kita pilih di garis 3 ini. Lalu di bagian ini semua pengaturan ya. Kemudian di sini kita pilih untuk wilayahnya. Kita cari di Singapura. Untuk pencarian namanya di sini kita pilih mati, lalu sudah semua ya, tidak ada lagi. Oke, sudah kita simpan dan keluar. Kemudian di sini kita cari kata kunci pencariannya ya. Misalnya kita mencari footage, nah seperti ini. Jadi kita bisa mencari kata kunci pencarian dengan video-video tertentu di sini. Nah, misalnya seperti ini. Lalu bisa kita download videonya di sini. Atau kita bisa langsung download di situsnya. Atau kita mencari situsnya langsung. Nah, dengan begitu kita bisa mencari video-video tertentu di DuckDuckGo menggunakan Opera Mini tanpa diblokir. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.